rumah tangga kayak gini tuh harus dikerjain semua ya. Rekening hanya ndoro sepuhnya. Gimana guys? Tinggal ranjangnya sepuhku udah beres. Aku ya guys tuh kan rapi. Ayamnya dimasak dalam bombay. Sekarang aduk-aduk lagi sampai matang. Hai, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Anyi di sini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu baik-baik saja, diberi kesehatan dan dilimpahkan banyak rezekinya ya, guys. Nah, ini aku barusan pulang dari antar ndoroku olahraga ya, guys, dan beli koran sekalian. Nanti aku masih turun lagi untuk ngambil koran dan ini aku beli roti buat sarapan. Kemudian nanti aku harus langsung bersih-bersih ya guys, ini beres rumah dulu nanti biar cepat selesai, takutnya kesiangan nanti harus belanja juga sih. Nah gini guys, aku mulai ngelapnya dari sofa. Biasalah kalau kerjaan rumah tangga kayak gini tuh harus dikerjain semua ya guys, mulai dari bersih-bersih. Biasanya kalau olahraga kayak gini tuh aku mandinya kalau habis beres-beres kayak itu guys. Kayak gini guys. Ini semua tiap hari itu kalau di sini tuh nggak boleh malas-malas ya guys. Bangun tidur harus tepat waktu. Ini kalau ngerokok itu diparuhin kain kayak gini tuh biar dia sering lihat koran. Kalau enggak sih kayak gini tuh sofanya gampang kotor ya. Aku mau ngintip korannya udah ada belum ya guys, soalnya harus ngambil koran lagi di sana. Belum ada guys, masih antri itu. Nanti aku turun ke sana lagi ya guys. Yang di sini juga masih ngantri itu. Kelihatan enggak sih? Oke guys, lap-lap dulu aja nanti baru ambil koran. Kerjanya harus naik turun ya guys. Tapi ya kayak gini di sini tuh capek. Kalau dibilang capek ya capek guys, tapi mau bagaimana lagi, namanya juga kerja. Ini guys, nanti kalau ndoro sepuh itu udah keluar di sini, aduh, dia itu duduk aja di depan TV itu seharian guys. Jadi aku kalau ada dia di sini tuh mau ngelap itu ya nggak enak ya kan, namanya kita kerja, kalau dianya lagi santai itu nggak diganggu gitu guys. Aku mau intip lagi, takutnya nanti kehabisan guys korannya. Oh, sudah guys, sudah dibagi, aku mau turun. Ya oke guys, ikut aku ambil koran ya ini.
harus turun lagi, nunggu lift dulu. Sekarang aku mau lanjut beresin kamarnya Ndoro Sepuh ya guys, di sini beresin dulu, kemudian bajunya dicuci, nanti kalau udah selesai aku baru mandi. Kayak gini guys, ini perkenikannya Ndoro Sepuh. Ini banyak giwang guys, Ndoro Sepuh ini suka banget pakai giwang. Sebelah sini, kalau di sini tuh semua tiap hari dilap ya guys, soalnya harus bersih semua, tidak boleh tidak. Kalau udah beresin kayak gini nanti tinggal ranjangnya guys. Nah kalau ranjang kayak gini celemeknya ini aku tiap hari dicuci, celemek kepala ya, seperti hari-hari biasa. Nah, celemek kepala diganti. Baju tidur dicuci. Kalau kamarku sendiri tadi bangun tidur itu udah langsung aku beresin guys ya. Oke guys, ini ranjangnya kamar Ndoro Sepuhku udah beres. Nah aku kasih lihat kalian yang kamarku ya guys, tuh kan rapi sekali. Sekarang aku mau lanjut aja ngerjain yang lain ya guys, soalnya nanti takut kesiangan. Nah oke okay guys, karena udah panas banget ya hawanya, aku mau mandi dulu, takutnya nanti kesiangan masih mau belanja, belum sarapan ini itu ya guys. Oke okay guys, mandi dulu dan tunggu aku ya nanti. A few moments later. Ini guys, aku baru pulang ya. Nih, aku mau masak ayam ya guys, ini daging ayam. Ini tuh sebetulnya paha ayam, tapi udah diambil dagingnya, tulangnya udah nggak ada, seperti ini teksturnya, dan ini motongnya sesuai selera aja. Nanti aku mau masak tambahin apa itu namanya, bawang bombay, nah, terus merica bubuk ya guys. Nah di sini aku mau ambil sisa yang kemarin aja, ini bawang bombaynya. Ini aku mau tumis ini ya guys, ini sayur sawi, sawi putih yang masih kecil-kecil kayak gini, ditumis saja biar sedap ya guys. Aku pakai udang epi ya. Ini guys, daging ayamnya udah aku potong, satu lembar aku jadiin 4 ya. Dan ini aku mau bumbuin. Di sini ada bawang bombaynya, aku potongnya begini aja, yang simple. Di sini aku pakai bumbunya pakai merica bubuk. Aduh, ini gratis ya guys. Kemudian aku taruhin ini ground black pepper. Nanti kalau sudah mau matang ditaruhin lagi. Gula, garam, aku turunin semua aja.
Nih, ada gula sedikit, kemudian garam, penyedap rasa. Aku pakai chicken powder ya, guys. Kemudian kecap asin. Bumbunya simple, dibumbuin dulu selama sampai 1 jam. Kemudian diaduk-aduk dan didiamkan dulu. Nanti siap untuk dimasak. Oke guys, kayak gini siap untuk dimasak nanti. Buka kompornya guys, kemudian memanaskan minyak dan digoreng daging ayamnya atau kaipai ya. Tambahkan minyak aja ya guys, dimasukin, soalnya ini wajannya itu tetap panas. Agak matang nanti dibalik. Nah ini guys, udah kelihatan mau kekuningan, aku balik aja dulu. Ini warnanya kan sudah agak-agak kecoklatan seperti ini. Daging ayam kayak gini tuh cepat matang loh guys, nggak usah terlalu lama banget. Kalau menggorengnya terlalu lama nanti malah ulek ya, bahasa Jawa ini ulek ya. Masakannya hari ini tuh daging ayam, mau aku masak pakai black pepper ya. Black pepper itu merica hitam ya, merica bubuk. Nah oke guys, ini aku tambahin black pepper ya, ini yang merica hitam kayak gini ditambahin aja. Agak banyak dikit soalnya ndoroku tuh sukanya agak pedes. Oke guys, sudah seperti ini ya, udah matang. Kalau ditusuk kayak gitu daging ayam seperti ini. Sekarang aku mau masukin bawang bombaynya. Aku mau tahin sedikit ya guys, pakai tepung maizena biar nggak terlalu kering. Kalau terlalu kering kayak gini ndoroku kurang begitu suka. Ini ada tepung maizena, dimasukin aja. Tadi aku nyeduhnya pakai air matang ya guys, biar takut nggak matang ya. Nah, udah guys, kayak gini aja langsung diangkat ya. Cepet banget kan ini. Udah agak kekuningan kayak gini aja. Udah matang daging ayamnya, dimasak dalam bombay. Sekarang aku siap untuk mengangkatnya saja. Nah oke guys, ini aku angkat ya, yang buat ndoro muda dan ndoro sepuh. Ini yang mangkok gede ini buat ndoro muda yang di atas sana. Warnanya cantik ya guys, kekuningan. Terlalu banyak rasa ya guys. Ini buat ndoro sepuh. Hanya didum-dum ya. Oh, hampir jatuh. Dah, sekarang mau numis. Sekarang tumis sayurnya. Ini karena ada airnya, aku masukin dulu udang ebinya. Nah, kayak gini. Biar airnya hilang dulu, guys. Nah, di sini ada bawang merah, bawang putih juga dimasukin aja. Minyak, ini sayurnya aku masaknya simple aja ya guys, dimasukin sayurnya kemudian ditumis-tumis. Oke guys, sudah seperti ini. Kemudian ditambahin bumbu, ada gula, garam, dikit penyedap rasa. Kemudian diaduk-aduk lagi sampai matang dan diangkat.
Ini guys, udah matang sawinya, ditumis pakai udang epi ya. Ini siap aku angkat dan dihidangkan. Nah, oke guys, ini masakanku hari ini ada tumis sawi dan tumis daging ayam ya, pakai bawang bombay, udah mateng semua. Udah ya guys, aku akhiri sekian dulu aktivitas aku hari ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share-nya. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.